Assalamualaikum. Yuk kita buat sarapan simple, enak dan mudah. Kita pecahkan 2 butir telur ya. Selanjutnya kita iris-iris daun bawang. Oke, kita masukkan dan ini kita iris juga sosis sapi. Kita siapkan roti tawar 2 helai dan ini kita masukkan garam, lada dan ini kita kocok ya sampai rata. Nah, selesai. Kita panaskan teflon dengan butter dan kita masukkan adonan telurnya. Nah, kita masukkan juga sosis yang sudah kita iris tadi. Kita masukkan juga roti tawarnya. Nah, kita masak sampai telurnya matang. Nah, kalau telurnya sudah mulai mengembang seperti ini, langsung kita balik aja. Bisa dibalik manual atau dengan seperti ini ya. Aduh, berantakan ya bunda. Gak apa-apa, kita rapikan. Oke, kita tunggu sebentar dan ini mateng ya. Oke, kita iris-iris sesuai selera. Bisa seperti ini atau bisa agak segitiga ya. Oke bunda, ini siap untuk dikonsumsi. Sarapan pagi kita ala roti tawar dengan paduan sosis dan telur, mantap. Oke, semoga bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.